Hai, saya Heri. Kali ini saya baru saja membeli sebuah alat, yaitu Octoping. Nah, ini Octoping ini biasanya digunakan untuk server 3D printing ya. Nah, sebelumnya saya sih memakai Raspberry Pi karena Raspberry Pi-nya mau saya pakai untuk kegiatan yang lain, jadi saya beli STB ini yang sudah terinstal di dalamnya Octoprint. Nah, karena STB ini lebih murah harganya, hanya sekitar 300 ribuan saja dibanding kita beli Raspberry Pi itu harganya jutaan sekarang. Oke, langsung aja kita buka dan kita setting. Oke, sama apa ya, kurang tahu saya, kita buka aja dulu. Ini charger ya, tegangannya 12 volt. Terus ini ada buku petunjuk untuk setting-setting koneksi, baik ini koneksi wifi ya. Kita dikasih juga user bawaannya sama default web loginnya. Nanti tinggal diganti aja di kalau sudah kita setting, kita ganti sendiri. Jadi di sini ada petunjuk pengaturan koneksi wifi. Sudah lengkap ya di sini. Kalau kita menggunakan LAN, kabel LAN itu nggak perlu setting-setting lagi, tinggal colok LAN-nya, colok ke printernya, langsung akses saja panggil IP dari apa dari STB-nya. Oke, ini kita taruh sini dulu. Kita buka STB-nya. Ini STB-nya yang sudah terinstall Octoprint. Saya tidak tahu ini tipe apa ya, nggak ada tulisannya. Seperti ini modelnya, sepertinya ini sama seperti punyanya MNC Supply kayaknya ya, STB-nya mirip-mirip bentuknya. Oke, karena jadi yang kita dapat itu charger dan STB yang sudah terinstall Octoprint. Nah, selanjutnya kita mau setting wifi-nya karena saya menggunakan wifi, karena printernya itu jauh dari router, jadi saya tidak pakai kabel LAN ya. Oke, kita lanjut ke setting wifi-nya. Untuk setting koneksinya yang kita butuhkan adalah keyboard ya, dan kabel HDMI yang terhubung ke layar monitor atau TV. Nah, ini adaptornya, kita colokin di sini, terus kita pasang soketnya di situ ya. Nah, kalau sudah terpasang kita tinggal nyalakan dari STB-nya untuk melakukan setting jaringannya. Oke, kita nyalakan saja STB-nya, ini powernya dinyalakan. Kita tunggu dia booting. Ya, dia langsung booting. Di sini dia minta kita lakukan login ya. Loginnya itu ada di bukunya. Nah, di sini ada yang terminal SSH ya, itu kita ketikkan aja loginnya apa di situ yang terketik ya.
terus kita enter, terus masukkan passwordnya. Enter. Pas salah ya, cewek ulangin. Oh. Sorry. Masuk. Nah, di sini ada kita disuruh masukkan perintah. Di sini kita masukkan, kita ketikkan perintah untuk masuk ke menu apa? Koneksinya NMTUI. Ketik aja NMTUI. Lalu tekan enter. Tuh, dia ada di sini. Muncul. Kita pilih edit connection, enter. Nah, di sini ada ethernet ya. Kita pilih add. Kita add. Terus di bawahnya kita pilih wifi. Nah, di sini kita tinggal isikan ya, kalau yang atas itu bisa kita ganti, terus mau profilnya mau diganti apa terserah aja. Di sini saya ganti 2 aja ya. SID-nya itu adalah nama wifi kita. Kita masukkan. Terus kita masukkan, sorry, ke atas dulu. Security passwordnya. Kita pilih aja WPA, WPA and WPA itu ya, personal. Baru masukkan passwordnya. Password wifi di rumah masing-masing ya. Sudah, langsung aja kita mau ke oke. Koneksinya sudah ya. Terus kita pilih tombol back. Kita aktifkan connection-nya wifi aktif ya, kita cek di sini wifi-nya aktif. Di sini dia minta password ya, kita kasih passwordnya. Password wifi kita terus oke. Koneksi ya, sudah terkoneksi ya.
terus kita pilih back. Back kita pilih quit. Oke, sekarang kita bisa matikan STB-nya lalu kita pasang di 3D printernya karena WiFi-nya sudah kita setting. Nah, untuk memasang ke 3D printer kita memerlukan kabel data. Nah, karena printer saya itu menggunakan micro USB, jadi kabel data yang saya punya adalah kabel data USB 2.0 ke micro USD. Nah, di sini saya memodifikasinya dengan memotong jalur 5 volt daripada kabel data ini karena printer saya itu menggunakan LCD dan dia memakai filament sensor. Jika saya tidak memotong arus 5 voltnya, maka jika printer saya mati tapi STB atau octoprint ini nyala, filament sensor dan LCD touchscreen-nya akan tetap nyala walaupun itu saya sudah matiin printernya. Jadi alternatifnya kita harus potong jalur 5 volt daripada kabel data ini. Biasanya jalur 5 volt itu kabelnya warna merah. Jadi kita potong, terus kita solasi kembali biar tidak terjadi konslet. Nah, selain itu juga saya menambahkan kamera webcam untuk monitoring. Jadi saya tidak harus di depan printer, terus cukup melihat lewat handphone melalui webcam ini. Nanti sekalian kita pasang di octoprintnya. Oke, langsung aja kita pasang. Sekarang kita mau mencoba octoprintnya sudah bekerja atau belum. Sekarang kita buka browser, kita ketikkan di sini IP-nya sudah saya cek tadi di router. Kita mendapatkan IP di ya di 121 belakangnya IP yang didapat. Sekarang kita tekan enter. Nah, dia masuk, sudah terhubung, biar dia minta login. Loginnya perlu masukkan passwordnya, terus login.
Ya, sudah terhubung ya ini dengan Octoprint-nya. Tapi untuk printernya kita akan coba dulu apakah sudah terkoneksi juga. Ini nanti aja update-nya. Octo aja nggak apa-apa, coba connect. Oh, sudah terkoneksi ya. Ini sudah terkoneksi dengan printer saya. Sekarang kita coba untuk lakukan print. Coba kita cek untuk USB. USB juga sudah terhubung ya. USB kamera webcamnya sudah terhubung juga. Oke, kita sekarang upload dulu file. Create folder. Terserah mau file namanya. Create lagi. Terus kita coba upload file Geekot. Saat itu coba ngeprint TPU. Sedang proses upload. Nah, kalau sekarang kita centang, kita klik yang load and print untuk melakukan printing. Ini suhunya sedang menyesuaikannya. Sekarang lagi ngejar target daripada bed, hot bednya 50 udah tercapai. Berarti dia siap ngeprint. Ya, udah bekerja dengan baik ya. Jadi hanya dengan 300.000 kita punya server printing sendiri yang oke.